Ini adalah proses pembuatan sapu lidi yang berada di desa Pukor ya. Desa Pukor, Kecamatan Beringin, Kabupaten Bojonegoro. Bahannya dari kayu kelapa lidi bukan? Dari kayu apa, Pak? Aren, kayu aren. Sama oh, pohon aren. Iya, Pak. Ada pohon aranda. Dari kelapa ada juga ya. Biasanya, Pak, teksturnya lebih kuat ya. Lebih kuat dari pohon kelapa, dari bahan kelapa. Satu ini berapa harganya? 5.000. 5.000. Ada pengepulnya, Bro? Ada. Dijual di Bondowoso. Di kota ya, atau dijual di pasar? Dijual di Madura ini. Oh, langsung dikirim ke Madura, Pak. Ya. Ada yang ambil gitu. Wah, ini sudah jadinya. Jadi banyak di sini. Ini pengepul sapu lidi. Kirim ke Surabaya. Sahabat YouTube, kualitas dari sapu yang terbuat dari pohon aren ini lebih kuat dibandingkan dari berbahan pohon kelapa. Kalau dalam satu hari bisa menghasilkan berapa proses pembuatan kayak gini, dok? Bisa menghasilkan berapa bilah? 300 ya. Thank you.